wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Pre-match press conference pertandingan pekan ke-25 Persib menghadapi Arema FC, pertandingan di Stadion Pakansari Bogor, kick off pukul 15. Telah hadir pelatih Persib Bandung, Coach Luis Milla, dan pemain Rejaldi Hayanusa didampingi oleh Coach Yaya Sunari. Langsung nih Coach. Selamat siang. Selamat siang. Preparation is very short, no? A little days. We'll be in matches only 4 days. I would like more days for really this match. This match is important. The rival is very strong. The rival this year is not a very good year for the rival, but continue to have very good players. Players stay with me in national team, very good quality. Sure, always there are very big rivalitat between Arema and Persib, Bandung. Sure, tomorrow is a very difficult match for us, but we stay, we really ready for the new battle. We fight for the objective final. It's not easy for any situation. It's not possible to have one stadium for play the Kansai one day with the people, or another day without the people. It's very difficult for the focus the players, but we continue working. We continue work for arrive in the final of the season for the possibility for the fight for the final objective. Selamat siang. Persiapan yang sangat pendek. Kita hanya punya beberapa hari saja setelah pertandingan kemarin melawan Trans United. Kemudian kita selanjutnya akan ketemu dengan tim besar. Arema adalah tim yang bagus, memiliki pemain yang bagus. Kemudian mereka sangat kuat juga di posisinya. Tentunya melawan Arema merupakan suatu pertandingan yang bisa dibilang match atau misalnya pertandingan ketemunya dengan dua tim yang besar. Tetapi tentunya kita bersama pemain akan siap melanjutkan apa yang sudah menjadi satu keinginan bersama. Kita akan continue melanjutkan partai final selanjutnya. Dan meskipun kita dapat informasi bahwa pertandingan besok tanpa ada penonton, kemudian sebelumnya ada penonton, mungkin sedikit mengganggu konsentrasi atau fokus pemain, tetapi saya pikir kita harus siap, kita harus continue dengan apa yang sudah menjadi misi kita untuk mencapai final dan di klasemen yang lebih baik. Selamat siang semuanya. Buat pertandingan besok, saya berharap kita tetap bisa meraih kemenangan agar tetap berada di atas. Pertandingan besok tidak mudah buat kami, karena yang kita tahu juga Arema itu tim besar dan tim kuat, banyak juga pemain kualitas di sana. Kita tidak boleh meremehkan dia. Yang pertama, kita harus tetap fokus di pertandingan besok. Buat kedepannya, semoga kita bisa meraih kemenangan dan kita tetap berada di atas. Arema itu tim bagus, tim besar, walaupun situasi mereka sedang seperti sekarang. Ya, yang saya pandang Arema itu tetap tim besar. Dan buat besok, saya terutama walaupun tanpa penonton, saya minta dukungannya buat para Boboto yang mendukung dari rumah dan mendoakan kita semua. Semoga kita bisa meraih kemenangan dan kita tetap berada di atas.